أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Episode hari ini insyaallah nyenengin lah orang-orang yang pada punya hutang. Insyaallah kita akan bicara tentang cara gampang bayar utang. Alhamdulillah kita habis dengar suara Syekh Muhammad, dan mudah-mudahan anak-anak saudara semua yang dititipkan ke pesantren Darul Quran bisa mendapatkan barokah dari kehadiran Syekh Muhammad di pesantren Darul Quran. Setiap hari menjadi makmum dari Syekh Muhammad di pesantren Darul Quran, insyaallah belajar juga dengan beliau, bukan cuma Al-Quran tapi juga bahasa. Dan hari ini hadiah buat saudara semua yang punya utang, mudah-mudahan utangnya lunas. Kita langsung belajar ya. Tapi saya mau bacain ayat dulu. Ada satu ayat nih saya mau bacain buat saudara semua. Surah Al-Maidah ayat 35. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, cari jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fi sabilih, lalu kemudian pegang teguh, kencengin, kuatin jalan yang serius, jalan yang benar, la'allakum tuflihun, sampai kalian semua kata Allah adalah orang-orang yang insyaallah berbahagia. Baik, kita langsung ya. Konsentrasi pertama orang-orang yang punya hutang itu jangan di solusi, jangan di sini, tapi apa sih pesan Allah sampai Anda semua itu jadi punya utang? Apa pesannya? Apa penyebabnya? Temukan dulu nih penyebabnya. Kalau sudah ketemu pesannya apa, kemudian sebabnya gue udah ketemu, maka lakukanlah perubahan. Ya, jadi tidak konsentrasi ke solusi, tapi ke sini dulu. Tapi saat kalau nggak dibayar, ntar saya begini dan begitu, begini dan begitu. Udah, terima aja nasib. Benar, saudara. Saya pengalaman lah soal utang. Ya. Ini kalau saya nggak bayar, ntar rumah saya bakalan disita. Biarin aja udah. Udah pengen lagi main ke punya utang. Mulai aja udah dari nol. Sebabnya kita lihat nih, rumah yang ente jaminin, ente nggak pernah pakai buat sholat malam, nggak pernah pakai buat duha. Bagaimana? Pasti diambil lah sama Allah lah. Tapi masalah itu rumah mertua, Ustaz. Ya, terus gimana? Ya, tak kalau rumah mertua bagaimana? Ya bagaimana? Emang udah begitu, bagaimana? Saya beruntung nih dilahirkan sebagai orang Betawi ya. Jadi kadang-kadang ada untungnya gitu. Orang Betawi itu kan mana ya, suka ngomong gini, mau diapain lagi? Itu mau diapain lagi itu sebenarnya udah banget gitu. Ya sebelum kita ngomong nih nanti tentang ini penuh ya, saya cuma mau ngomong bahwa contoh kasus langsung dah, misalkan saudara punya utang. Oke, rumah yang dijaminin ini rumah mertua. Kemudian tiba masanya
mau disita. Buat para mertua gitu ya, atau buat orang tua, atau buat teman, atau buat sahabat yang katanya gara-gara dialah rumah ente hilang, ente kudu tahu. Enggak ada dia juga kalau rumah ente pada mau hilang, mah hilang aja. Ente rugi dua kali tuh. Udah mah rugi rumahnya benar-benar hilang, yang kedua rugi tauhidnya jadi salah. Enggak gitu. Sebab Allah, rumah ente jadi hilang atau enggak hilang. Nah, dalam posisi ente bagaimana? Ya adepin ini dengan gagah berani. Ngadep ke mertua. Mak, iya, maafin ya mak. Ini rumah saya jaminin, toh kemudian saya gak bisa bayar. Terus gimana? Ini rumahnya mau disita. Selalu terjadi dua kemungkinan. Pertama ada maaf dari emak. Yang kedua ada marah dari emak. Kata emak kita, ya udah mau gimana lagi, udah waktunya kali mau rumah ini diambil Allah, kamu mah cuma jalan doang. Nah, bagus tuh. Bagus buat siapa? Bagus buat orang yang bakalan kehilangan rumahnya, karena Allah akan langsung ganti dengan keikhlasan dia. Dan juga bagus buat yang ngejamin sampai hilang. Oh bagus tuh, ya udah dia tinggal bilang sama emaknya, insyaallah mak saya akan ganti, bila mana nanti saya akan menjadi orang yang berhasil. Tapi bila mana kemudian terjadi marah bagaimana? Ya terima juga. Dasar nih mantu gua pokoknya macam-macam ngomong. Ya udah emang ente salah, mau diapain lagi? Saya bakal diborgol Ustaz kalau enggak bayar, diborgol aja mau diapain? Ntar juga keluar 4 bulan, 8 bulan, 12 bulan habis itu jadi orang baru ente. Selama ente ketakutan, enggak siap menerima takdir, utang enggak bakal selesai. Ada orang bilang gini, Ustaz, ya Allah Ustaz, saya pengen bunuh diri. Ya gida, kok Ustaz begitu? Orang mau bunuh diri mau gida. Saya bilang, ini emang gampang bunuh diri, susah tahu. Nggak bakal Allah izinin kalau belum waktunya. Tapi kan Ustaz harusnya nggak ngomong gitu. Terus saya mestinya ngomong gimana? Lente yang bilang itu mau bunuh diri. Maaf ya pemirsa, maksud saya tuh saya ngajarin berani gitu loh. Kalau ente nggak berani ngadepin resiko, utama nggak bakal beres. Terima dulu resikonya, toko hilang, rumah habis, rumah tangga bawa belur, nah, no problem, nanti kita benerin setelah ente ketemu nih yang tiga ini, tapi setelah yang berikut ini. Utangnya udah banyak banget numpuk di sana sini, tapi Abi belum juga dapat kerjaan. Usaha lagi dong, Bi. Iya, Mi. Abi tuh bukannya diem aja, udah berusaha sana sini cari pinjaman tapi belum dapat. Doain secepatnya Abi dapat kerjaan. Siang, Kak. Siang. Masuk, Pak. Saya langsung aja, Pak. Ketemu lagi. Maaf, Pak. Kami belum bisa bayar, Pak. Belum bisa bayar? Berapa waktu minjem bisa? Masa giliran bayar nggak bisa? Ini terakhir, ya. Saya kasih kesempatan. Dalam tempo 7 hari, kalau Bapak sama Ibu belum lunasin nih tagihan, rumah sama isi-isinya nih, akan saya sita, Bu. Pak. Pak, jangan, Pak. Ya. Pak, tolong, Pak. Tuh Abi, kita mau tinggal di mana kalau rumah ini dia ambil, Abi? Saya kesini mau nagih utang. Gimana? Beres hari ini? Gini Mas, kami mohon maaf karena kami belum ada dana, tapi besok atau lusa pasti kami lunasi, Mas. Itu cuma alasan kalian berdua. Tarsuk. Pokoknya saya kasih tempo 3 hari. Kalau 3 hari nggak ada pelunasan, rumah beserta isinya ini akan disita bos saya. Hah? Aduh, Abi, kita mau tinggal di mana kalau rumah ini diambil? Mau sampai kapan kayak gini, Abi? Kalau Abi kayak gini terus mendingan Umi pulang aja ke rumah ibu. Kalau Abi udah dapat kerjaan lagi baru Abi jemput Umi, ya? Umi,
Alhamdulillah pemirsa, masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Tian TV. Dan saya kalau ngomong soal utang nih, khatam nih, alhamdulillah. Ya, tanggal 10-11 Desember, Wisata Tian TV punya acara off-air. Ya, 10-11 Desember. Nanti tempat dan tanggalnya silakan klik di www.wisatahati.com atau di Twitter kita di @yusuf_mansur. Kita bahas nih bagaimana solusi bayar utang dan lain-lain di event off air kita di tanggal 10-11 Desember. Baik, sebelum kita bicara tentang ini, ya, Anda harus terima dulu segala resiko. Itu kunci supaya utang ente berhenti di situ, tidak bertambah besar. Kalau ente nggak berani ngadepin resiko, utang ente bakalan bertambah besar. Dan tidak ada orang yang siap dengan resiko, dia bakalan susah. Nggak bakal. Nih lihat kejadian ini. Begitu dia ngadu sama emaknya, emaknya bilang begini, emak sih sebenarnya udah tahu kamu ngejaminin rumah emak. Iya emak, yaudah, karena emak, lu bawa aja baju lu seadanya, lu keluar deh. Ntar utang emak yang beresin, tapi kamu udah gak usah lagi jadi bininya, apa, lakinya anak emak. Itu kan resiko tuh. Persoalannya ente gak siap menerima keadaan itu. Bukan persoalan hilang rumah tangga. Bakal, enggak. Persoalannya kita gak siap ngadepin resiko. Itu dia. Ketika kita bisa menyiapkan diri di titik nol, resikonya begini, ya udah. Insya Allah begitu kejadian ente di penjara, maafin muskilah. Ketika di kemudian diketahui bahwa di PHK jadi mantu, maafin muskilah. Tapi pasang di hati ini. Message-nya udah ketemu, penyebabnya udah ketahuan, perubahan akan dilakukan. Jalan, nanti bakalan terjadi peristiwa di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya nih Ka'bah nih, ente tawaf nih, ente di tengah, mertua tangan kanan, bini tangan kiri. Terus sambil tawaf, kita minta maaf sama emak. Maaf ya emak, tahun kemarin rumah emak sempat hilang. Iya mantuk, emak juga minta maaf tuh. Cakep kan? Keadaan udah berubah. Tapi kalau ente gak nerima ini keadaan ini, maka tahun depan tidak akan terjadi ini tawaf di Baitullah. Terus sambil tawaf di putaran yang kedua, emak ngomong gini ke kita, makasih mantu ya, di depan Allah Subhanahu wa ta'ala punya Ka'bah, emak ngucap terima kasih, rumah emak yang kemarin hilang udah diganti sama yang lebih baik. Tuh dia. Saya punya pengalaman sedikit waktu utang. Saya kumpulin tetangga-tetangga saya kanan kiri di kampung Ketapang. Terus kemudian saya bilang sama tetangga-tetangga saya, saya kumpulin saudara-saudara semua, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudara, sesepuh kampung Ketapang. Saya minta didoain, karena saya lagi banyak utangnya, ya Allah, minta didoain. Saya ngomong sama tetangga saya, bukan dalam bahasa curhat, tapi bahasa minta doa, beda kan? Lalu kemudian ada seorang yang nagih utang kepada saya. Dia bawa tentara. Datangnya ke ketua RW dulu. Pak RW, tahu nggak? Yusuf Mansur tuh punya utang sama kita. Pak RW bilang, tahu. Oh, udah tahu. Iya, tahu dong, dikasih tahu sama si Yusuf. Bapak untung, Pak. Bapak didoain sama Yusuf Mansur tuh. Ah, didoain? Iya. Tuh, si Pak RW cerita. Kita dikumpulin untuk mendoakan orang-orang yang Yusuf Mansur itu pada punya utang. Oh, saya didoain dia. Iya Pak, didoain. Terus Bapak datang kemari mau apa? Mau marahin dia. Pak, jangan dimarahin. Dia mau orang doain Bapak tuh setiap hari. Pulang itu tentara. Pulang itu orang. Kalau ente bilang, ya jangan sampai bini saya tahu. Coba bayangin ya, ada orang datang bilang sama Yusuf Mansur, Ustaz, saya nggak pengen bini saya tahu. Lu kan orang gila namanya. Yusuf Mansur yang nggak kenal sama lu, lu pada bercerita sama aneh. Pak, bini ente yang serumah, bini ente gak sampai tahu, namanya gak siap nerima resiko. Hajar dulu tuh, bang. Mah, maaf ya, maaf. Saya udah punya, bu, maaf ya, bu. Tetangga, udah. Kalau resikonya udah ketemu, maka urusan nyari sebabnya, urusan nyari pesan Allah apa, urusan sebabnya apa, perubahan. Ente gak siap pada di sini. Rumah disita. Ya udah, bilang sama Allah, ya Rob, maafin saya. Selama saya berumah-rumah di sini, saya nggak sholat, nggak ada tahajud nih. Ini rumah nggak pernah ngajiin. Sekarang kau ambil dengan cara engkau membebankanku utang, ya Allah. Ya udah, kasih. Habis itu ente ngontrak.
Ente ngontrak mulai dari nol, tahun depan kau beli lagi tuh rumah. Kita akan lanjutkan nanti ya, kita bahas nih. Pesannya Allah apa, sebabnya bagaimana, terus perubahannya seperti apa. Silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya semua ada sebab dan akibat. Utang itu bisa jadi dua, bisa jadi ujian dari Allah. Kan ada orang yang ketibanan utang nih. Dia gak berbuat tapi orang lain berbuat, lalu dia ketibanan, bisa jadi itu ujian. Tapi buat sebagian yang lain bisa jadi itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ada Allah di balik itu semua. Don't worry, enggak usah khawatir. Nih, kita belajar pesannya apa? Kenapa sih sampai kita berhutang? Ternyata salat kita berantakan. Waktu kecil saya diceritain sama orang tua, enggak usah ente pada nyari dalilnya. Ini mah cerita dari orang tua saya. Katanya entar kalau di kuburan ada ular namanya Sujaul Akram. Yang pada salat yang enggak benar nih ular bebelit ya, akan membelit kita semua. Kepalanya itu 16 atau 17 begitu. Nah satu kepalanya nyelos ke alam dunia. Nah satu kepalanya ini bentuknya adalah hutang dan kesulitan kita, permasalahan tidak pernah selesai silih berganti datangnya. Karena kita punya urusan di urusan sholat. Maka pesan Allah apa setelah sebabnya kita ketemu? Oh kita punya utang karena utang kita punya utang sebabnya kita sholatnya gak benar. Ya tinggal perubahannya apa? Sholatnya dibenerin. Gitu kan? Konsentrasi gak usah ke solusi. Ini aja dulu. Ntar lama-lama selesai. Ini ente terimain, lalu ininya ente jalanin, ente lihat, ente nilai, lalu akibatnya juga ente terimain, baru setelah solusi akan datang. Solusi yang benar-benar solusi ya, bukan tutup lubang gali empang. Ente nutup 1 juta, tapi lewat kartu kredit yang 1,5 jadinya. Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri, lo jadi punya musuh 2, tadinya 1 jadi 2. Iya kalau langsung kelar, kalau nggak kelar gimana ceritanya? Jangan begitu, udah tahan aja antem. Antem di situ aja udah. Kalau bakalan kita bubar, bubar aja dulu. Tak kita bilang sama bini kita, maaf ya deh, abang disuruh cerai. Iya bang, gimana? Satu sisi emak, satu sisi abang. Tapi lu nggak kedemenan kan cerai sama gua? Enggak bang, saya sih pengennya nemenin abang aja, tapi gimana? Ya udah deh. Abang janji insya Allah setahun nanti abang akan berusaha. Iya bang. Setahun? Oh deh. Jalan lagi sama dia. Di sini suruh talak 3 sama orang tua. Ente langsung talak 3. Talak 3 aja udah gak apa-apa. Oh sampai begitu. Udah nih bilang terimain. Belum tentu kejadian juga. Belum tentu. Emang gampang orang cerai. Susah juga orang cerai. Gak begitu gampang ya. Nih terima message-nya apa. Ente sholatnya gak benar. Ya lu menjadi meset dari Allah, benain sholatnya tong, nanti saya akan beresin utang ente. Apalagi nih di sini, ternyata ente makan duit orang, tiap bulan 1 juta, berlangsung selama 5 tahun, maka 12 kali 5 itu 60 juta bos, 60 juta. Maka di tahun ke-6 ente punya persoalan utang sebesar 60 juta rupiah. Ya udah pesan dari Allah apa? Lo tobat makanya ya. Kalau nanti aku beresin utang kamu yang 60 juta, maka tahun ke-7 jangan sampai lagi kamu mengambil harta orang. Coba lihat perilaku orang yang tipu sana tipu sini, dia utangnya malah banyak sekali. Lalu ada kan perubahan. Perubahan nih. Sholatnya dibenahin, yang tadinya sendiri jadi berjamaah. Yang tadinya di rumah jadi di masjid. Yang tadinya tidak ada sunnahnya, sekarang ada sunnahnya. Senin, Kamis tadinya tidak berpuasa, lalu kemudian dia berpuasa. Perubahan terjadi, Allah demen. Ini gak usah dipikirin. Gak sanggup, ente mikirin solusi. Demi Allah, gak bakal sanggup. Jadi kita harus pasrah aja. Kalau pasrah mah namanya gak berbuat sesuatu. Ente kan tidak pasrah. Ente berbuat sesuatu, tapi berbuatnya bukan keurusan solusi. Benain ininya aja udah. Saya pengen ngasih ente pada doa untuk urusan utang. Tapi gak sekarang nih. Nanti minggu depannya aja di hari Rabu, kita membahas doa anti utang. Ingetin saya ya, lewat Twitter @Yusuf_Mansur. Ustaz Yusuf katanya mau ada doa supaya utang itu selesai. Doanya apa, bagaimana, kapan bacanya, kita nanti tengok hari minggu yang akan datang. Saya tutup dulu kajian kita pada hari ini. Ya.
bahwa satu, Anda harus tahu pesan Allah apa, ya, sebabnya bagaimana, dari apa ente jadi pada punya utang, lalu lakukan perubahan. Tapi sementara ente penuhi yang tiga ini, ente terima dulu segala resiko yang terkait dengan utang itu. Saya berdoa kepada saudara, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar saudara punya utang masih bisa direschedul, masih bisa berdamai. Ini cerita utang yang udah serba mentok. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi masih di Wisata Hati Antv. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.